YouTube, welcome back to my channel and Happy New Year 2022. Today is December 31st. It's a Friday. So Happy New Year. Hopefully 2022 is better. I live in New York and the situation here is really bad. But in this video, I will speak in Indonesian language for my friends in Indonesia, but I will put subtitles. So jadi banyak teman-teman yang bertanya tentang situasi di New York, kehidupan di New York, dan untuk itu tadinya saya ragu-ragu, tapi saya putuskan untuk sharing ya, kehidupan di New York seperti apa. Jadi kita mulai dengan lingkungan di sekitar rumah saya. Yuk kita lihat, kita jalan-jalan. Lihat di luar, saat ini cuaca sedang hujan ya. Yuk kita jalan-jalan. Ini halaman depan rumah saya sudah hilang daun-daunnya. Hujan sudah reda. Banyak yang bertanya tentang situasi rumah di sini di Amerika, di New York, di seluruh Amerika ya, terutama di New York itu rumahnya nggak ada pagarnya. Jadi seperti ini. Kemudian ini adalah sidewalk namanya. Sidewalk itu adalah jalan setapak menuju ke pintu depan rumah, dan ini wajib dibersihkan setiap ada salju karena itu merupakan hukum ya, di merupakan peraturan. Ini pohon maple saya, saya mundur sedikit ya, kelihatan sudah gundul, daun-daunnya sudah berguguran di bulan November kemarin. Kemudian itu ada danau di belakang rumah, apa namanya, kayak semacam kolam besar gitu ya. Danaunya ada di sebelah sana itu, tapi di sini ada yang bagian yang menjorok ke belakang rumah saya, kecil sempit. Nah ini aspal yang ini namanya driveway. Jadi rumah dari jalan menuju ke garasi mobil itu namanya driveway. Jadi itu istilahnya kalau ada orang bilang driveway itu. Kemudian kalau yang dari jalan driveway ke pintu depan itu namanya sidewalk, itu yang harus dibersihkan saljunya kalau musim salju, supaya delivery atau apa pengirim barangnya bisa masuk. Karena kalau mereka nggak bisa, kemudian kepleset jatuh, kita bisa dituntut. Nah itu berbahaya sekali. Kemudian kotak posnya ada di pinggir jalan seperti itu, kotak posnya. Dan itu tetangga saya sebelah kiri namanya Ed dan N, sudah pensiun dari IBM. Ini tetangga saya namanya Rob sama istrinya. Dan di sini seperti saya bilang, rumahnya tidak ada pagarnya ya. Jadi jadi jalan langsung ke rumah. Di daerah sini adalah dua lantai biasanya ya. Itu disebut tipe rumah seperti ini disebut kolonial. Rumahnya mirip semua bentuknya. Ini adalah pangan basket untuk anak di sini, tinggal di sini. Oh, ada kucing lari. Kemudian jalan di sini nggak dilewatin mobil ya, karena ini adalah loop berupa lingkaran melingkar. Jadi saya suka tinggal di sini karena loop itu tadi. Ini sekarang suhunya agak lumayan, sekitar berapa tadi, 40 sekian ya, 44 mungkin ya, sekitar 6-7 Celsius.
Bagi saya termasuk hangat ini untuk musim seperti ini. Nah, saya cuma pakai, coba saya balikkan. Saya cuma pakai sweater saja sama kaos di dalam. Nah, pohon-pohonnya sudah kehilangan daun-daun. Dan yang tinggal di sini, rumah ini adalah seorang ibu-ibu, anak-anaknya sudah keluar semua, jadi dia mau jual rumahnya karena dia sendirian sekarang. Namanya Eric, nama istrinya sampai lupa saya. Yang sebelah sini rumahnya mirip-mirip semua ya. Dan yang masih ada daunnya hijau-hijau itu adalah pine trees. Sebagian besar adalah pine, apa namanya, pohon pinus. Pohon pinus. Nah, itu ada pohon pinus juga, white pine. Jadi pohon pinus yang daunnya agak putih-putih. Itu biasanya termasuk ornamental trees ya, jadi hiasan. Pohon hiasan nggak bisa besar. Ada jenisnya macam-macam. Ada jenis yang nggak bisa besar. Itu pakai untuk hiasan. Saya juga punya itu di belakang rumah saya. Oke, rumahnya mirip-mirip semuanya. Itu lucu, di belakang ada sunroomnya. Jadi sunroom itu adalah ruang, biasanya kaca ya, atau kasa-kasa biru. Jadi mereka duduk di situ untuk biasanya sarapan, dan untuk musim panas orang suka duduk di situ sambil menikmati matahari, menikmati suara burung. Di sini binatang liar masih banyak, jadi kijang, kemudian berbagai di belakang rumah saya itu banyak kura-kura di danaunya itu, terus juga berang-berang ya, berang-berang beavers. Jadi berang-berangnya suka menggerogoti pohon-pohon. Happy New Year. Oh ya, Sabtu. Good, how are you? I know.